لأن الله يعلي درجاتهم في الجنة وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ثم الفن مؤلف هذا الكتاب شيخ أحمد الهاشمي مشايخنا في الدين ومن علم علما خصوصا والدة أم الكريم حجة الله في أصولهم وفروعهم أجمعين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وجدتنا وجدتنا وأعمامنا وأعمامنا وأخواننا وأخواننا ولمن حق علينا ولمن جهد في سبيل الله تعالى ولمن أنفق ماله وعلمه في هذا المسجد والمجلس لأن الله تعالى بالرحمة وأن يرزقنا السلامة صحة 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 والعافية لدوام الاستقامة سهلة سهلة والنجاة والربح وحسن الخاتمة بجاه حبيب الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم Sayyidina wa Nabiyyina Muhammadan Abduhu wa Rasuluh Sadiqul Wa'idil Amin Allahumma salli wa sallim wa barik Ala Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi Wa ala alihi wa sahbihi Ajma'in amma ba'd Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu taala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka minal khairi kullih. Gitu ya. Ma 'allimtu minhu wa ma lam 'alam wa a'udzu bika minasy syarri kullih. Ma 'allimtu wa ma lam a'lam raha tabrani 'an Jabir bin Samarah wa qala aidan Allahumma ij'alni min alladhina idza ahsanu istabasharu wa idza asa'u astaghfiru
Rawah Ibnu Majah an Aisyah. Shadaqallah wa shadaqa Rasuluh. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu, para jamaah, para pecinta ilmu, para pecinta majelis, mudah-mudahan kita istri, putra putri, bahkan anak cucu kita Allah muliakan. Karena betapapun kemuliaan, salah satu di antaranya adalah ilmu, lagi-lagi ilmu. Oleh karenanya segala sesuatu menjadi besar karena ilmu. Segala sesuatu kita ketahui karena ilmu. Oleh karena ilmu adalah sesuatu yang amat sangat penting. Yang kedua, mudah-mudahan rumah tangga kita masing-masing dijadikan rumah tangga bahagia, berbandi cahaya, rumah tangga bahagia dari dunia sampai akhirat. Jangan sampai ada rumah tangga di dunia aja porak-poranda, gak karuan. Bagaimana lagi mau utuh sampai suami istri, anak cucu bersama-sama masuk surga. Di dunia aja udah babak belur. Kita minta kepada Allah, mudah-mudahan dengan keilmuan, dengan majelis taklim, dengan di masjid, apa yang menjadi cita-cita secara utuh, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita masing-masing. Insya Allah. Kalaulah kemarin kajian kita sampai kepada Allahumma ighfirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la, kita tambah sedikit atau kita ulas sedikit, mengingat-ingat. Satu, ini hadis. Hadis artinya adalah sesuatu yang menyangkut tentang kehidupan Nabi dari amalan, ucapan, dan pernyataan. Sedangkan hadis yang ini adalah dari ucapan atau perkataan Nabi. Yang perkataan ini bukan ucapan biasa, tetapi ucapan yang amat sangat mulia. Artinya, dari manusia mulia bermohon kepada yang mulia untuk sifat-sifat yang mulia. Ya, Nabi mulia enggak? Nabi mulia enggak? Afia. Kalau Nabi bermohon kepada Allah, Allah maha mulia enggak? Kalau ada orang yang mengkaji, mempelajari, membaca sejarah hidup, bahkan mencontohkan orang mulia, orang mulia yang dimuliakan oleh Allah yang maha mulia, dia adalah orang mulia. Mudah-mudahan apa adanya, walaupun kita begini, kata orang Betawi, mudah-mudahan kita semua dimuliakan Allah. Maaf ya, jabatan enggak, duit enggak banyak, walaupun ada, artinya secara kasat mata di masyarakat enggak punya kehormatan, kemuliaan, tapi di sisi Allah mulia insyaallah. Karena hablum minallah hablun minannas, ada yang mulia dalam kacamata Allah, hablum minallah, ada juga orang biasa di hadapan, ada lagi orang mulia di hadapan manusia, hablum minannasnya, tapi hina di hadapan Allah. Na'udzubillah. Nah, kita kepengen mulia hablum minan nas, hablum minallah juga mulia. Insya paling enggak kita muliain diri kita. Bukan sok tepok dada kita memuliakan diri kita di hadapan Allah gitu. Tapi muliakan diri kita dengan cara memuliakan sesuatu yang Allah muliakan, maka dia adalah orang mulia. Pak,
Pak, kalau ada orang tugas di istana, hebat nggak? Hebat nggak? Bilang aja, hebat. Tugas di istana, padahal hujan-hujanan, padahal angin-anginan di pintu istana, hebat dia. Di istana. Betapa lagi kalau memang ada orang yang berhujan-hujanan, berpanas-panasan, banting tulang, malang melintang, hidupnya susah, secara kemanusiaan dia berkhidmat kepada Allah yang Maha Mulia melalui masjid rumah Allah yang mulia. Insyaallah mulia di akhirat nanti. Amin. Insya ya, kalau sekarang sih biasa-biasa di. Ma'asyiral muslimin, Bapak, para jamaah sekalian, pengen saya lagi-lagi mau susah ngomongnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bilang nanti di akhir zaman salah satu cirinya ya, al-Islam ila ismuh. Orang Islam cuma menang nama doang orang Islam. Orang Islam cuma nama doh, kerjaannya enggak ada ciri-ciri Islam, ucapannya, amalannya, cuma di KTP dia Islam, di mana-mana wow, dia orang Islam. Bahkan barangkali kalau ketemu di jalan pakai assalamualaikum dengan bos-bosnya, ya, illa isboh, cuma menang nama doang. Tapi Allah bilang bukan orang Islam, sepatang sepotong. Oleh karena itu perjuangan yang paling berat pertama jihadun nafsi, memperjuangkan diri kita di hadapan Allah supaya Allah mengakui apa yang kita akui. Kita mengaku I am Muslim, saya ini orang Islam, Allah juga bilang iya Anda benar-benar orang Islam. Ya. Yeah. Ditanya enggak tentang agama nanti? Wa ma dinuka? Ada enggak? Iya. Yeah. Malaikat nanti nanya kan, Omadinuka apa agama kalian? Nggak bisa jawab. Al-Islamu dini, nggak bisa. Karena yang menjawab nanti di alam barzah, pertanyaan malaikat jawabannya kita amalan, bukan lisan lagi. Amal kita yang menjawab. Orang yang nggak sembahyang, nggak bakalan bisa ngejawab. Nggak bisa. Yang terlalu banyak dan nantinya, ya. Wamadi nuka apa agama kamu? Enggak bisa jawab, karena dia tidak mengamalkan din, hukum, undang-undang Allah di dalam kehidupan dunia, sehingga dia tidak bisa menjawab pertanyaan akhirat. Patah lisan miskin. Yang menjawab adalah amal. Kalau orang setiap hari ya mengamalkan al-Islam, maka amalan itu yang bisa menjawab. Wa ana minal muslimin. Terlalu banyak. Oleh karena itu di antara sekian banyak kewajiban adalah mengislamkan diri kita. Mengislamkan diri kita mesti tahu dulu. Karena kalau enggak tahu enggak bisa ngamalin. Banyak orang ngamalin tapi enggak tahu, sok tahu. Akhirnya tuh amalan seperti sembahyang, ngaji enggak, apa enggak. Sholatnya sholat-sholatan. Fawailul lil. Ada kan tuh buka tuh. Celaka neraka. Wail bagi orang yang sholat. Loh kenapa udah sholat kok neraka? Karena sholatnya sholat-sholatan. Kelihatannya kata orang betul bilang tunggang-tungging doang. Nah terlalu banyak untuk. Oleh karena itu perjuangan kali ini saya dan kita semua memperjuangkan diri kita masing-masing, memperjuangkan keluarga kita masing-masing, memperjuangkan kedua orang tua kita yang menginginkan putra-putrinya menjadi orang yang soleh dan soleha. Insya terlampau banyak. Kalaulah kemarin sudah Allahumma ghafirli, ya Allah ampuni dosa-dosaku, tunjuk tangan
Siapa yang enggak punya dosa di antara kita? Al-insan mahallul khata' wa nisyan. Kita ini manusia tempat lupa dan salah. Tempat lupa dan salah. Jangan lagi kita sholat. Tidur kita banyak yang salah. Tidur aja banyak yang salah. Di kamar kecil aja banyak yang salah. Apalagi di masjid. Di kamar kecil aja banyak yang salah. Kasar di omongan. Kasar di omongan. Boleh gak mandi telanjang bulat? Kasar ya. Boleh gak mandi telanjang bulat? Jawab. Hah? Boleh gak? Gak boleh polos tumu. Wah, di kamar kak kecil ini orang pada gak tahu, bla 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 bla. Polos tumu. Kalau orang yang ngaji gak ada yang polos tumu. Seperti binatang. Selembar kain pun gak ada, selembar benang gak menutupi. Baby pada pancuran. Tidak bisa, walaupun di kamar itu enggak ada orang melihat dan lain-lain, tapi tetap harus dengan alas di bagian-bagian penting. Ngomong maaf, maaf. Biar celana inti atuk dua yang atuk lagi dijemur, sekarang mandi. Kalau enggak punya ampok-ampok, kata orang betul bilang, ya lo mandi aja sekalian basahin celana lo. Jangan tuh lepas tuh celana dalam. Ya? Yeah? Pakai, nggak boleh polos. Banyak orang yang nggak ngerti, ya. Itu baru di kamar mandi, apalagi di luar rumah, di jalan umum, terlalu banyak orang yang berdosa dan berdosa karena tidak ada keilmuan. Kita lanjut, Allahumma ighfirli, ya Allah ampuni dosa. Orang yang bisa menangis karena istighfar adalah orang yang bagus. Bukan karena enggak punya duit. Bukan maaf cakap ditinggalin bini atau ditinggalin laki. Bukan badan sakit di ruang ICU kita nangis. Tapi orang cerdik, orang pandai, batinnya hebat, menangisi. Dia ingat dulu masa muda gak sholat, masa muda nyari duit malang melintang gak sholat, masa muda dekat masjid gak pernah, dia nangis. Hai torak ya, jihadun nafsi, berjuang untuk diri kita, muhasabah. Seperti sekarang kalau ada kekotoran otak, kebodohan kita, yuk kita buang tuh otak, kita isi keilmuan. Oh begini. Terlampau banyak untuk rincian itu. Allahumma ighfirli, ya Allah ampuni dosa-dosa. Warhamni, rahmati, kasih sayangi. Tidak ada orang masuk surga kecuali dengan rahmat Allah. Bahasa bantingan, betapapun tujuh gudang, kata orang Betawi, tujuh gudang amal salehnya numpuk hebat, berat timbangan amal salehnya, bukan karena amalnya dia masuk ke dalam surga. Maaf om. Tapi dengan kasih sayang Allah, rahmat Allah. Setelah masuk surga dengan rahmat Allah, neraca rendah, menengah atau tinggi baru dari amalan masing-masing. Orang yang datang masuk masjid, yang langsung sholat zuhur dengan orang yang tahiyatul masjid dulu, beda. Yang tahiyatul masjid pakai qobliyah dulu, beda. Jadi tinggal keilmuan nanti. Ada lagi amalnya banyak, tapi memang ilmunya enggak. Seperti rumah kosong.
Kelihatannya cukup banyak amalnya, tapi ilmunya enggak. Sampai sujudnya, sujud-sujudan dan lain-lain. Last but not least, kita langsung saja. Wa alhiqni birrafiqil a'la, minta Allah kepada Allah agar kita disambung ar-rafiq, teman dekat, 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 rafiq dekat, dekat, al-a'la yang berkualitas tinggi. Secara kemanusiaan, satu rume, satu kamar, satu tempat tidur, satu selimut, satu bantal, teman dekat siapa ya? Bini, minta bini yang berkualitas. Ya, mudah-mudahan bini kita gak pembohong. Ya Allah, jangan berikan aku istri tukang bohong ya. Allah bilang, iya nanti gue jadiin bini lo jujur, tapi lo dulu jujur ya. Hah, ya pak, kita dulu jujur. Ya Allah, berikan anak-anakku orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang ini, ya Allah, anak cucuku. Iya, akan ku berikan, tapi kau dululah berbuat baik. Karena ayah, ibu dengan anak-anak merupakan tiang dan bayang. Kalau tiangnya lurus, anak-anak insya Allah. Ya pak ya, insya. Kalau mak bapaknya bengkok-bengkok, bayang-bayang bengkok lagi. Udah deh. Ayo kita berjuang. Jihadun nafsi untuk diri kita. Anir radzaili wajibatun. Di satu sisi dikatakan berjuang untuk diri kita anir radzail dari kejelekan, keburukan, sifat-sifat yang enggak baik di dalam diri kita ini, jiwa kita, jihad. Jangan sombong, jangan takabur, jangan congkak, jangan pongah, jangan memperkecil orang lain, busungkan dada. Jangan. Ya, kalau Anda bermusuhan dengan orang-orang ahli maksiat, boleh Anda tepuk dada di hadapan mereka. I am Muslim. Apa lo? Gue FPI. Apa lo? Boleh. Kalau berhadapan dengan maksiat, dengan, tapi kalau sama sesama kita, siapa lo sih? Tuaan gue tahu nih, rambut gue udah bau uban, baru kemarin bau kencur. Jangan. Eh, yang tua, ingat kau sudah tua, terlalu banyak kesalahan kau. Masih bagusan anak muda, baru kemarin dia, masih sedikit dia punya kesalahan, betul? Yang tua, muhasabah. Eh, yang muda jangan kau. Ayo muhasabah. Ya wahidni birrafiq al-a'la, teman dekat. Istri kita, anak kita, tetangga kita, macam itu. Yang berkualitas tinggi. Oleh karenanya, mencari teman yang baik adalah nilai jihad. Ya, nilai jihad. Sebaik apapun orang secara materi, ya, sebaik apapun orang secara, maaf cakap, duit ngasih. Kalau orang itu tidak dekat dengan ulama, tidak dekat dengan masjid, tidak dekat dengan Islam, tolong atur jarak saja secara kemanusiaan. Ya, walaupun dia umpama kelasnya orang, ya dia miskin, dia keturunannya kan, tapi dia bagus secara agamanya, dekati dia, berkah insyaAllah. Wagala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis sambungan kali ini adalah Allahumma inni as'aluka minal khairi kullih ma'alimtu minhu wa ma lam a'lam wa a'udzu bika minasy syarri kullih ma'alimtu wa ma lam a'lam. Rawah At-Tabrani an Jabir Samarah. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, inni sesungguhnya aku as'aluka bermohon padamu. Kita berdoa. Ya, dari bawah ke atas itu namanya doa. Ya, doa permohonan. Kalau dari atas ke bawah namanya, dari atas ke bawah namanya perintah. Tidak ada anak merintahkan orang tua, enggak ada. Ya, enggak ada. Tidak ada umat Islam walaupun dia pejabat
yang bisa memerintahkan ulama, enggak ada, karena ulama tinggi nilainya. Ya. Ulama tinggi nilainya. Awas kalau anak-anak kita sekolah nanti jadi pejabat, jangan sombong congkak nanti di hadapan ulama seperti yang sekarang. Ulama tinggi. Permohonan dari bawah ke atas itu namanya doa. Ya. Wah, gua udah perintahin. Perintahin siapa? Nyak gue ntar mau dateng nih. Tamu. Nyak gue suruh bikin white coffee. Bukan kau perintahkan orang tuamu. Kalau toh gak ada pembantu, gak ada istri, cuma orang tuamu kau berdua-dua, sebentar ada orang mulia katakan ustaz mau mampir, mau singgah, ya kau tak bisa bikin, berdoalah, bermohon kalau kita bilang, nyak, nyak bisa gak ntar bikin white coffee, ada ustaz, ada pengurus masjid mau datang, mau silaturahmi. Dari bawah ke atas namanya doa. Awas hati-hati. Bini kah? Laki, bukan perintah. Gue sih laki gue tinggal gue tunjuk, gue perintahin. Nggak bisa, awas hati-hati kau. Doa permohonan. Kalau dari atas ke bawah itu namanya perintah. Bukan doa, perintah. Al-amr. Teh. Allahumma ighfirli ya Allah. Berdoa. Ampuni daku ya Rabb. Warhamni, kasih sayangi daku. Tidak bakal bisa diampuni atau Allah susah mengampuni ya dosa-dosa orang pendendam. Doakan saya. Mudah-mudahan hati saya lunak. Siapapun mereka yang bersalah sama saya, setiap hari ya Rabb, ampuni dosa-dosaku ya Rabb. Setiap malam, ampuni saudara-saudara kami yang hidup, betapa lagi yang sudah meninggal dunia. Kalau mereka dulu pernah zalim, pernah berbuat salah, kekhilafan mereka ya Allah, ampuni kesalahan. Orang Islam cakap, ya Rabb ampuni orang Islam yang ada di India, Pakistan. Kalau tetangga yang ngatuk jangan diampunin ya Allah. Ya, maaf cakap. Tidak ada. Kasih sayang. Maaf. Wa alhiqni bir rafiqil a'la, ya Allah sambung hidup ini dengan teman-teman dekat yang berkualitas tinggi. Yang berkualitas? Siapa kualitas tinggi? Katanya teman. Teman semacam begini, kita berteman Pak Yus, Haji Iib dan lain-lain, kita berteman. Walaupun kelasnya saya bicara, Bapak dengar. Saya di depan, Bapak di belakang. Tapi kita berteman, bersahabat. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat. Waduh, panjang lagi kelas ini. Indah benar kalau persahabatan Nabi. Wah, indah sekali kalau belajar. Terus terang aja. Saya paling senang kalau udah belajar. Ya. Al-haqini bir-rafiq al-a'la. Dengan teman dekat seia sekata, baik kata baik hati, baik wajah baik di hati. Nah, enak kalau dia bicara didengar telinga, sejuk di batin. Nih gue kasih duit nih, Bang Lusi lu tuh. Ngasih duit juga orang dijulekin gimana kira? Aduh ya Allah, hati ini ya Allah. Deh. Wagala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sekarang adalah Allahumma inni as'aluka ya Allah, sesungguhnya aku as'aluka ya bermohon ya as'aluka sa'ala ya, itu bertanya, tapi ini bukan bertanya tapi meminta addu'a minal khairi kullihi, dari kebaikan, nilai-nilai kebaikan secara menyeluruh. Kebaikan lahir batin. Orang betul bilang dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kebaikan yang ada di kepala, ada otaknya. Biar mikirnya mikir yang baik-baik, jangan mikir culas. Jangan disini culas. Baik kalau mau yang ngasih duit, kalau mau tetangga yang miskin, enggak baik. Baik ame yang ini. Awas otak di kepala.
apalagi di ruang kepala ini. Pandangan, ya, mandang orang kaya cakep, giliran mandang orang yang miskin melengos. Awas sakit, terlalu banyak nanti kalau sudah. Apalagi pakai ilmu tasawuf udah tahu, terlalu jauh nanti. Mata memandang Al-Quran, tapi sesungguhnya matanya tak pernah melihat siapa yang ada di balik Quran. Lisan membaca Quran, tapi lisannya tak pernah beranjak apa sejengkal di atas kepala. Terlalu banyak. Awas min khairi kulli. Minta nilai-nilai kebaikan. Ya, ma'alimtu apa yang aku tahu, wa ma lam a'lam. Dan sesuatu yang belum aku tahu. Mintalah kepada Allah. Tidak ada manusia yang benar-benar pintar. Sepintar-pintarnya manusia, pasti masih banyak yang dia belum tahu. Pintar kata anak SD, siapa dia kelas 5 lebih pintar dari kelas 4. Tapi kelas 5 bodoh ketimbang kelas 6. Anak SD paling pintar ini anak SD, tapi dia tidak lebih pintar ketimbang SMP. SMP pintar tapi tidak lebih pintar ketimbang SMP. Semua ada kualitasnya. Oleh karena itu tidak boleh tepuk dada. Di atas kita ada sesuatu lagi. Makanya selalu. Oke. Wa ma lam a'lam, segala sesuatu yang aku belum tahu, mintalah. Maaf cakap ya. Allah akan bimbing batin Anda kepada nilai-nilai kebaikan yang Anda belum tahu. Belum tahu bukan karena ilmu, tapi belum pernah ngelakuin. Contoh, kalau Anda belum pernah memberikan uang kepada anak yatim, belum tahu ngasih anak yatim, minta kepada Allah, ya Allah, aku belum pernah ngasih anak yatim, minta. Mudah-mudahan Anda murah rizki, amin. Kalau sudah murah rizki, ya Rab, aku masuk masjid mundar-mandir, tapi aku belum tahu. Belum pernah masukin kocek ke masjid. Mintalah kepada Allah. Kalau Anda niatan, ya Allah, aku ingin jadi donatur masjid. Allah kasih rizki dari sesuatu yang ada di sana. Yang susah kerjaan, yang susah dagang, yang susah. Allah kasih jalan keluar. Apa yang Anda inginkan untuk masjid? Maaf cakap. Ya, kalau Anda nggak kepikiran, ya buat rumah aja gue masih begini, apalagi buat masjid. Ya udah pakai aja pikiran lo. Padahal Allah khairur rizqin. La ilaha illallah. Apa artinya? La raziqa illallah. Tidak ada yang bisa memberi rizki kecuali Allah. Bukan Anda, gue kuat, gue sehat, gue pinter, bisa nyari duit. Gue ada punya teman, bisa dicariin dagang bisnis baru. Bukan. Allah khairur rizqin. Minta kepada Allah. Hah? Belum pernah nyumbang masjid. Apalagi kalau Anda mandi air mata, ya Rab. Jangan sampai nanti ketika aku tutup mata, ya Rab. Ketika mati. Belum berangkat haji, ya Rob. Jangan kenceng-kenceng. Ya Allah, aku pengen berangkat haji. Barangkali temen bilang, Pret, ngopi aja susah berangkat haji loh. Temen bilang. Tapi kita, why not? Allah Maha Kaya Raya, Allah Maha Penentu, Allah menyayangi. Siapa orang yang mendekati Allah, Allah akan dekati dia. Ya khairar raziqin, ya Allah yang maha memberi rizki, aku pengen berangkat haji, ya Rab. Jangan sampai nanti tutup mata belum berangkat haji, ya Rab. Kalau toh ketentuanmu nanti aku mati belum berangkat haji, jangan sampai anak-anakku juga sama seperti aku. Minta maaf nih Pak. Ser 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 ser
roh kita, jihadun nafsi namanya, jihad di dalam diri kita ini. Jangan ada pemalas, jangan ada kecil hati. Allah khairur rozikin, Allah yang maha segalanya. Kita enggak mampu, kalau Allah tentukan mampu, jadi bantu. Insya, insya, dekatlah dengan Allah. Ya. Wa a'udzu bika minasyarri kullihi, ya Allah, aku bermohon perlindungan kepadamu min syarri, minasyarri kullih, dari keburukan, tiap-tiap keburukan. Maaf cakap, banyak kejelekan yang kita belum tahu, yang kadang karena kita enggak tahu kesandung kejelekan. Jangan sampai kesandung kejelekan. Selamatkan aku ya Rabb nasyarikulli, dari nilai-nilai keburukan, segala keburukan yang aku enggak tahu. Kita enggak tahu hati orang, kita enggak tahu otak orang. Assalamualaikum, ada tamu. Ibu, ini ada amanat. Maaf ya, maaf ya, enggak enak. Kalau ibu mau infak sedekah, maaf cakap, kami di kampung lagi bikin musola, barangkali ibu mau bantu. Padahal orang itu nipu. Maaf cakap, maaf cakap, jangan sampai ketipu kita. Maaf cakap, ya Rabb, aku enggak tahu permasalahan sesungguhnya. Kalau benar ini untuk musola, aku bersedekah kepadamu ya Allah untuk membangun musola. Kalau orang ini mengada-ada mencari uang tapi mengatasnamakan, aku sedekah kepada orang ini ya Rabb. Ya Pak ya. Pak, niat orang pintar enggak ketipu. Ya Rabb, kalau benar orang ini jujur minta sumbangan untuk bikin musola di kampung, aku berikan. Tapi kalau orang ini tidak jujur ya Allah, mengatasnamakan bangun musola di kampung, sebenarnya buat dirinya sendiri, buat ngopi, ngerokok, anak bininya, ya Rabb, aku sedekah. Dua, gak tertipu, gak apa. Ah, masa bodoh dia mau pakai apaan kek. Jangan tertipu. Maaf cakap ini, ngomong. Banyak orang masuk masjid ketimu dirinya sendiri, disangkanya si ibadah, gak taunya. Karena apa? Brian lagi-lagi. Minal khairi kulli ma'alimtu wa man lam ma'alam. Wa a'udhu bika minasyarri kulli. Aku berlindung dari nilai-nilai keburukan secara menyeluruh. Ya. Kita tahu nih. Nih jelek. Nih cakep. Nih hitam. Nih putih. Tapi kadang-kadang kita gak tahu permasalahan. Mintalah kepada Allah. Mintalah kepada Allah. Nanti semacam ada instinktif. Apa instinktif? Cita rasa. Kalau orang itu jujur, di sini kita nyaman. Ya, kelihatannya. Kelihatan orang jujur, Pak. Mata yang tajam, mata yang sering puasa, mata yang sering baca Quran, mata yang sering sholat, mata yang sering apa? Ngelihat deh, Pak. Kalau toh ada orang mau nipu matanya ngelihat, ya. Iya deh, gua kasih. Niatnya bukan untuk itu yang di dalam teks permohonan tadi. Sedekah aja buat. Dia mau salurkan benar ada proyek buat. Proyek kalau memang dia bohong, enggak. Gua sedekah buat dia aja. Ya Pak ya. Ya cip, jangan. Semua harus ada keilmuan. Seperti orang yang masuk masjid pun tidak selamanya dekat kepada Allah. Mudah-mudahan kita dekat, amin. Maaf cakap. Tidak selamanya. Saya bilang masuk masjid. Kalau saya bilang enggak selamanya orang yang dekat masjid dekat. Nanti pada enggak enak minta tangi. Kita pakai kita aja deh yang ngaji. Enggak selamanya orang yang masuk masjid pun itu dekatnya Allah. Betapa tidak kalau memang desa Allahu Akbar ini itu ini, tapi saya sama Pak Yus masih bedengki-dengkian. Masih ucapan saya dengan Pak Yus kasar dan lain-lain. Tidak ada nilainya. Orang tahu. Deh,
ma'alimtu min wa malam. Bismillah. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang kedua, Allahumma ij'alni min alladhina idza ahsanu istabsyiru wa idza asa'u astaghfiru. Ayo kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'alni min alladhina idza ahsanu istabsyiru wa idza asa'u astaghfiru. Sadaqallah wa sadaqa rasuluh. Kali ini hadis memberikan nilai ibadah doa kepada Allah untuk diri kita. Allahumma ya Allah, ij'alni, jadikan aku. Masing-masing kita nanti, ya Allah jadikanlah aku. Minta apa untuk dijadiin apa kita nih? Minal ladzina, digolongkan orang-orang atau kelompok, dijadikan kelompok satu kaum. Idza ahsanu, idza, apabila ahsanu berbuat baik, istabsyuru. Kalau berbuat baik, gembir, semangat. Jangan ada di antara kita berbuat baik hati ngedumel. Ya tadi aja gue gak ke masjid. Kacau dah gue. Enakan lihat YouTube. Coba maaf cakap. Ya. Terlalu banyak laki bini kadang-kadang. Ya Allah jadikanlah aku minal ladzina, dari kelompok orang-orang, idza ahsanu, setelah berbuat baik, istabsyu. Gembira hati, senang hati. Laki ngasih bini duit, hati bini senang. Jangan ngedumel. Jangan ngedumel. Kalau ngedumel ngasih duit, maaf, gak berkah makanan yang dimakan oleh keluarga kita. Terlalu banyak deh pemberian ya. Laki bini saling memberi, keluarga saling memberi, teman saling memberi. Coba jangan sampai memberi tapi tidak bisa membahagiakan kita, ya. Jadikanlah kita memberi tapi Allahumma ij'alni min alladhina idza ahsanu, ya Allah jadikanlah kami orang-orang yang apabila berbuat baik istabsyur. Girang. Alhamdulillah bisa ngaji. Wah, gue nyesel ngaji tadi. Berbuat baik tapi nyesel. Jangan sampai. Ya. Berbuat baik minta kepada Allah. Terutama diri kita ini. Jihadun nafsi. Melawan nafsu. Nafsu kita ada tiga. Apa-apa? Nafsu yang jelek. Nafsu amarah. Yang paling jelek nafsu amah. Nafsu yang ada setiap diri manusia itu bawanya nilai-nilai jelekan aja. Ya lu berteman sama dia. Ah lu pakai. Ah lu pakai ngasih duit bini lu segitu. Ah lu pakai senyum sama bini. Ah lu. Nafsu amarah. Yang kedua nafsu lah apa? Mutmainnah. Nafsu yang selalu membawa, mengajak, kepengen mengajak kepada nilai-nilai kebaikan. Ini bertolak belakang. Mudah-mudahan kita semua diberikan nafsu mutmainnah. Amin. Maaf Pak, maaf lagi. Maaf lagi-lagi maaf. Walaupun masuk masjid, gak nyumbang masjid. Tapi girang dia, habis gimana mama gak punya duit. Daripada gak, duit juga enggak, gue juga enggak. Ada orang yang udah lama dekat masjid tapi hatinya girang, enggak pernah masuk masjid. Kalau macam orang macam begitu, hatinya rusak. Susah saya ngomong macam begini.
Pengajian ini adalah untuk jamaah masjid yang ada di dalam. Adapun yang di luar, insyaallah yang mendengar. Minal ladzina ustasyu. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang bahagia ketika berbuat baik. Bukan ketika berbuat baik akhirnya nyesel. Gua nyesel ke masjid ada di tadi aja gua di rumah. Gua nyesel nyumbang masjid gitu-gitu juga. Tadi aja gua kasih anak yatim. Habis semuanya punya amanah. Anda keluarkan uang untuk masjid, pengurus masjid untuk mengelola uang, ya. Masjid harus ada perubahan secara fisik dan non-fisik, harus dibiayakan semua pada tempat yang tepat. Kalau tidak, tunggu saatnya. Pak, berani gak tepok dada? Duit itu banyak di bank. Duit banyak. Rumahnya rombeng. Bininya maaf cakap selalu gak cukup uang belanja. Anak putus sekolah. Duit gue banyak di bank. Buat siapa kau uang kau simpan? Pengurus masjid, saldo kas ada sekian, saldo kas numpuk. Tapi maaf tidak cakap, tidak terampil. Asyukru wal adlu, wal adlu wad'u syaifi mahali. Tanda syukur kepada Allah adalah meletakkan sesuatu dengan cara adil. Adil itu proporsional. You know, proporsional. Apa ya? Seimbang. Seimbang pada tempat yang tepat. Maaf, proporsional. Ngatur duit mesti tepat. Ya. Jangan nyumbang masjid lulu banyak. Ngasih bini pelit. Ngasih bini melulu, anak yatim enggak. Proporsional, ada tempat-tempat. Ini maaf orang pandai ini. Kadang terasa pelit oleh istrinya, tapi si istri memang enggak tahu bagaimana tata kelola keuangan oleh suaminya. Padahal cukup, tapi maaf cakap, istri kadang-kadang mau berlebihan, tidak diberikan berlebihan, apa adanya, cukup umpama. Ya, 4 sehat 5 sempurna sudah, enggak usahlah panjang-panjang, maaf cakap begini. Nyumbang masjid enggak, di garasi ada 7 mobil. Abe, keren kan? 7 mobil di garasi ada, ya? Cakap. Tapi masuk masjid nggak pernah itu orang. Maaf cakap. Asyukru, bersyukur kepada Allah. Wal adlu, yaitu bertindak adil. Apa itu tanda tindak adil? Wad'u syai'i fi mahallihi, meletakkan segenap perkara pada tempat yang tepat. Punya duit, salurkan duit pada tempat yang tepat. Ada buat bini, ada buat keluarga. Maaf, ada buat ini. Wah, pokoknya kita sekarang udah perang, perang, perang. Kalau kau cukup sudah 4 sehat 5 sempurna titipkan kepada istri, baik harian, mingguan atau bulanan, silakan. Nanti ada umpuk infak sedekah untuk orang tua atau nanti ada kelebihannya. 10.000 umpamanya kelebihannya. Mama ini tolong ya, jangan diganggu ya. Entah kapan nanti secukupnya untuk kita nanti berangkat haji. Keren, 10.000 sebulan buat berangkat haji. Walaupun Anda nanti tutup mata nggak berangkat haji, tapi Allah bilang dia sudah berupaya, betul? Nah, kalau ini nggak ngopi melulu jalan-jalan lagi. Nyimpen buat anak yatim enggak, nyimpen buat masjid enggak, buat pergi haji enggak. Maaf loh, wad'u syai' fi mahallihi. Ya, omongan-omongan agak sedikit. Awas ya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang selanjutnya adalah Allahumma ja'alni minal ladzina idza ahsanu istabshiru wa idza asa'u astaghfiru. Rawi Ibnu Majah an Aisyah. Ya.
Allahumma ja'alni, ya Allah jadikan aku dalam kehidupanku minal ladzina, dari kelompok orang-orang idza, apabila ahsanu, berbuat baik, istab syuru, girang hati, berbuat baik girang. Macam begitu nih, sekarang ninggalin rumah ke masjid, berbuat baik enggak? Girang enggak? Alhamdulillah. Walaupun nanti umpama kita pulang, kita pulang umpama, Bapak tadi ada tamu loh. Siapa? Teman sekolah Bapak dulu orang enggak? Ya, tadi aja gua enggak ke masjid. Hah? Yeh. Ya, tadi aja. Nah, awas. Itu ujian, cobaan dari Allah. Diuji coba kita. Allah menentukan Anda masuk rumah Allah. Anda dapat cuma nguping begini-begini. Tapi orang datang ke rumah Anda yang barangkali dia datang bawa uang. Tapi belum tentu juga dia datang bawa uang. Allah yang tahu. Tapi gembiralah ketentuan Allah sekarang kita ngaji. Alhamdulillah. Istabshur. Ya. Allahumma ij'alni, jadikanlah aku minal ladzina, kelompok orang-orang yang idza, apabila ahsanu, berbuat baik macam sekarang, setiap syuruh kita gembira. Alhamdulillah. Ya, adapun besok kita mati, kita enggak jadi urusan. Besok sakit, sekarang hari ini adalah milik. Ya. Ma madafat, yang udah kemarin gua gak ke masjid, wal muammalu ghaib, yang bakal datang kita gak tahu bakal sehatkah, bisa ke masjidkah. Walakas sa'ah allati anta fiha, sekarang kita punya waktu, kita berada di masjid, alhamdulillah. Yang udah sih udah nih ma madhafat, apa yang udah sudahlah, serahkan. Khairihi wa syarrihi minallahi, ada yang nikmat, ada yang enak dari Allah, atau sebaliknya juga dari Allah. Wa ilaihi raji'un, aku kembalikan. Walaka, wow, yang masa depan, wal mu'ammalu ghaib, yang akan datang kita enggak tahu besok sehat apa enggak, besok punya duit apa enggak, kita enggak tahu, ghaib. Tapi bermohon, ya Allah, kalaulah hari ini aku i'tikaf di masjid, aku ngaji di masjid, mudah-mudahan besok, minggu besok, bulan besok, ya Allah berikan kekuatan untuk mengulang lagi kenikmatan macam hari ini. Wal mu'amalu ghaib, walakas sa'ah allati anta fiha, sekarang milik kita. Alhamdulillah. Sekarang ini nikmat dari Allah. Ya, besok belum tentu. Ya, udah deh. Insyaallah. Astabshiru wa idza asa'u, kalau kita ya terjebak oleh perbuatan yang jelek, astaghfiru, ampuni aku ya Allah, karena enggak ada orang ya, yang namanya manusia siapa aja pasti punya. Kalau malaikat selalu menjalankan perintah Allah, kalau setan selalu menjalankan larangan Allah, kalau manusia kadang ngejalanin perintah Allah macam kita, alhamdulillah, kadang juga maksiat. Ketika hari ini kita menjalankan perintah Allah, alhamdulillah ya Rab, tambahkan lagi. Kalau ada yang kemarin, ya Allah ampunin yang kemarin, sekarang nikmat ya Allah. Paling tidak ya Rab, jadikan hari ini kebahagiaan bagiku, sambung buat besok dan lain. Ya Rab, kalau besok aku mati, sambung kenikmatan ini oleh putra-putriku. Insya, coba nih, panjang Pak, di sini panjang. Ya Rab, panjang. Lagi-lagi malam melintang cari duit buat anak bini. Kalau besok kita mati, insya Allah nanti gue gak ke masjid, anak gue mas. Deh. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzu bika min qalbin la yakhsha
wa min du'ain la yusma' na'udzubillahi rabb wa min nafsin la tasba' wa min ilmin la yanfa' a'udzubika min haula'i arba' ruah at-Tirmidzi Ibnu Jabir Umar. Udah masuk kisah? Udah masuk kisah belum? Oh, udah. Hah? Apa? Ini insya Allah minggu besok saya urai. Ya. Tapi enggak langsung. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang bahagia ketika berbuat baik. Ya. Minal ladzina, dari kelompok idza ahsanu, berbuat baik, istabsyu. Macam kita sekarang berbuat baik, mudah-mudahan kita senang ya. Amin. Ya, biasanya kalau senang keenakan, ketagihan, besok mau lagi. Nah, wa idza asau, kalau berbuat yang jelek, jadikanlah aku orang yang selalu istighfar. Pak. Pak. Orang tahu me yang enggak tahu. Cakapan mana? Kalau lakinya tahu, bininya enggak tahu. Gimana? Bapak bertanggung jawab. Harus kasih istri kita cari tahu mah. Betul sholat perempuan yang baik itu di rumah. Hah? Tapi kalau di pengajian, datanglah diseram di masjid. Betul enggak nyampur dengan? Bukan lantas sebaik-baik sholat perempuan adalah di rumah, maka haram ke masjid perempuan. Prek! Bego tuh orang. Kasar saya ngomong. Karena selentingan ada orang yang tidak memperbolehkan perempuan masuk masjid. Masjid rumah Allah. Siapa yang datang ke rumah Allah, Allah akan muliakan. Walaupun tidak wajib perempuan, tapi kalau perempuan datang ke masjid, jangan ada lisan yang melarang. Karena ini rumah Allah. Karena ini rumah Allah. Saya dengar ada dakwah di sini katanya, enggak boleh perempuan masuk masjid. Siapa lo? Gue jadi kasar deh. Makanya ini, hei para pengurus, saya Ustadz Lutfi, ya, kedua RW itu sebagai apa? Penasehat. Segala sesuatu harus tersambung. Penasehat itu bukan cuma jabatan doang, dia mengerti. Ada orang yang salah. Sampai kacau ibu-ibu itu. Perempuan haram masuk masjid seolah-olah. Siapa bilang perempuan enggak boleh masuk masjid? Sebaik-baik sholat perempuan di rumah. Sebaik-baiknya kalau perempuan di rumah, rumahnya sekotak geretan. Maaf, maaf ya Bu ya, maaf ya. Rumahnya sempit. Apalagi ya, di rumahnya enggak ada pengajian. Ibu-ibu ditempatkan di masjid itu lebih baik ketimbang di rumah. Kalau ada orang yang bilang sebaik-baik sholat perempuan di rumah haram di masjid, sampai situ titik, orang itu adalah telah berbuat salah. Ya, awas hati-hati ya. Katanya ada di pengurus apa ceramah di masjid, saya bilang, ya tuh orang gua jadi nafsu. Soalnya gua juga ibu-ibu nih ada, masa gua nggak ada. Bini gua ada, mantu gua ada. Hampir cucu yang perempuan ada. Masa sih? Rasul yang suruh. Sebaik-baik sholat perempuan di mas. Tapi kalau memang ada taklim. Kemudian dengan taklim apa? Bersamaan dengan. Tidak ada yang boleh melarang. Dispesialkan gak nyampur kok. Deh sampai situ ya. Cukup ya? Cukup. Itu menjawab satu pertanyaan umum nih soalnya. Saya bilang, waduh kacau dong nanti kalau ibu-ibu gak datang. Kesian. Betul ada pengajian ibu-ibu. Saya umumkan bapak-bapak. Malam Rabu pengajian ibu-ibu untuk warga RW 0102 di rumah saya ada. Bukan lantas serta-merta saya katakan, ke rumah saya saja, gak usah ke masjid. Gak boleh.
Tidak boleh. Karena masjid adalah rumah Allah. Maaf cakap ini. Deh, sampai sini dulu. Gak ada lagi? Ya boleh, silakan. Oke, terima kasih. Ada penjelasan. Ya, namanya ada ada orang-orang tertentu yang menyampaikan apa yang saya sampaikan tadi. Nah, sekarang ada revisi. Begitulah pengurus mestinya. Kalau ada pembicaraan yang sudah mencuat ke atas, segera klarifikasi. Jangan sampai di sini lagi. Oke, okay. Yang saya dengar baru ada klarifikasi. Saya bilang alhamdulillah. Oh, maaf, tidak menyatakan macam begitu. Ya, barangkali karena omongan banyak salah faham. Ya, madhofat yang udah. Tapi ingat, jangan ada yang mengharamkan perempuan ke masjid. Tapi diatur sedemikian rupa sebagaimana diatur di dalam Islam. Ya, barusan pengurus nih, nyampaikan ke saya, alhamdulillah, sebelumnya gak ada. Yang saya dengar, bla 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 bla, bahkan orang-orang deket. Begini. Ya udah sih, deh sampai situ. Ya, itulah namanya kita, ya. Oleh karenanya, lagi-lagi, segala sesuatu secara aturan main harus diterapkan. Ya. Iya, mau bertanya boleh? Oh. Silakan deh. Ada waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait yang sudah Buya terangkan sebelum ini tadi, kita semua makhluk Allah meninggal salah satunya dengan rahmat Allah. Terkait kisah di zaman Nabi Muhammad SAW, ada seorang Prabu Misma menyelamatkan seorang anak anjing yang terjerumus ke dalam sumur tua. Dia mengurusnya, merawatnya sampai seekor anak anjing itu sehat kembali, bugar kembali, dan akhirnya seorang pramuwisma itu masuk surga. Saya yang ingin saya tanyakan pengertian rahmat Allah, penjabarannya secara itu, sedangkan dia seorang pramuwisma. Apa itu nawisma? Pramuwisma. Apa? Pelacur, makan, mohon maaf. Dia akhirnya masuk surga. Pengertian rahmat Allah, penjabarannya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dijawab, kesimpulannya perempuan itu mengasih minum anjing yang kehausan. Itu yang kata itu. Jadi perempuan itu mengambil air, ngasih anjing yang kehausan. Dia sangat pelacur. Dan dia ini masuk surga kan pastinya. Oke, sudah. Jadi intinya pengertian rahmat Allah. Dan yang kedua, bolehkah ayat-ayat bagus ini, ayat-ayat ini di sujud terakhir sholat? Enggak jelas, jangan terlalu dekat coba. Jangan terlalu dekat. Jelasin ya. Di sini ada pengertian pertanyaan, bolehkah ayat-ayat yang tertera dalam hadis dibaca dalam sujud terakhir dalam sholat? Boleh enggak?
Saya yang ini dulu deh, yang tadi ntar ya. Maksudnya yang ada di hadis dibaca di sujud gimana maksudnya? Apa maksudnya? Semacam doa dia, Allahumma rahmi, Allahumma qdirli warhamni gitu ya. Itu dibaca dalam sujud. Boleh apa enggak gitu? Masyaallah muslimin, Bapak para jamaah sekalian, dalam hal ini saya menyelamatkan untuk keseluruhan kita secara pemahaman. Ya. Pertama, bahwa di dalam sujud itu dikatakan sajada abdi apa? Aqrabul abdi idza sajada. Paling dekat hambaku ketika posisinya sedang sujud, sampai diurai, dikomentarkan oleh ahli fikih, ya. Ketika kita sedang sujud, fa'athiru fihi du'a. Ketika kita sujud karena dekat dengan Allah, maka perbanyaklah doa. Karena ini ada anjuran, bagaimana kalau kita ya memakai doa-doa yang ada hadis dalam kitab ini. Kalau yang tadi silakan. Atau di dalam Al-Quran ada doa-doa dalam Al-Quran, silahkan. Tapi sebenarnya tidak disebutkan hadis, tapi dikatakan di dalam sholat ya bebas baca Quran, walaupun baca Quran di antaranya doa mengutip dari Al-Quran. Sedangkan Al-Quran dengan al-hadis itu tidak ada beda, gitu ya. Boleh-boleh saja. Selebihnya jangan sampai Anda kalau memang bimbang dan ragu, bacalah di waktu sujud apa saja doa Anda baik yang ada dalam Al-Quran, hadis, ataupun tidak ada dalam keduanya, tapi Anda tidak cakap, tidak terampil baca Quran dan hadis, terjemahkan di hatimu. Ini umpamanya nih, bahasa hati saja. Ya Allah minta duit dong. Ya Allah lagi sakit sembuhin dong. Ya Allah lagi umpama, pakai di dalam hati bahasa bebas. Kalau mau pakai bahasa lisan, bahasa Quran. Ya, bahasa Quran tidak disebutkan bahasa hadis, tapi tidak ada tali pemisah antara hadis dan Quran. Mau selamat silahkan baca. Oke, yang kedua apa tadi? Pelacur menolong anjing, kemudian masuk surga. Jadi kalau orang pelacur nolong anjing masuk. Di sini dikatakan si pelacur ya dalam sejarah ini kerap terputus. Si pelacur bertobat dulu. Bukan pelacur nggak bertobat, masih melacur, masih terus jalankan apa namanya dia punya mati. Muncul omongan minumin anjing, bukan pahala memberikan kasih sayang kepada anjing. Setelah dosa-dosanya dia bertaubat, baru muncul itu. Ya, ini lagi-lagi banyak orang terputus. Demi Allah, saya terus terang aja, saya juga ngeri mau ngomong soal zina ini. Ya, maaf cakap ya, soal zina. Sampai sujudmu apamu, tak ada apanya kalau kau sambil berzina. Nah sekarang kalau ada penzina ngasih kucing aja, ngasih anjing aja lantas. Ini bukan, si penzina itu, si pelacur itu setelah bertobat, belum lagi banyak dia punya amal kebaikan, ilewa ilai, kata orang Betawi bilang, muncullah kasih sayangnya terhadap kasih minum. Setelah bertobat, nanti ada perimbangan yang namanya amal. Faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'aysyati radiyah. Ya kan? Terus apa lagi? Waman khafat mawazinuhu fa ummuhu. Melacur itu, zina itu, ya Allah, berat. Berat. Nauzubillah min dzalik. Ya. Jangan zina begitu. Zina mata saja di luar ini berat. Zina mata aja berat. Lantas kasih minum anjing, pelacur itu masuk surga.
tidak akan masuk surga walaupun dia dulu. Sebelum dia taubat dulu, muncul amalnya yang itu. Nah, itu yang terputus orang. Oke? Jadi setelah taubat dulu. Ya. Nanti ada perimbangan loh. Artinya kan, "Wa man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah, wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu ha, wa ma adraka ma hiya narun." Kalau zinanya lebih banyak baru nggak anjing, ya zina melulu dia, tidak istighfar, tidak bertobat, hancurlah kau di neraka. Jangan lagi ngasih anjing, misal kasih minum ustadz lagi, lo zina terus. Iya pak ya, saya banting lagi nih, lo kasih minum ulama lagi, tapi lo zina terus, makan uang haram terus, neraka. Tapi si pelacur ini yang terputus kok dalam cerita, dia sudah tobat dulu, muncullah amal yang nolong gitu ya. Oke, dan waman khaufat mawazinuhu. Maaf ya, jadi pengertian rahmat Allah di sini boleh dibilang kebaikan sesama makhluk ya? Rahmat Allah. Jadi di sini kan mengandung di situ di sejarah masuk surga karena dengan rahmat Allah. Betul. Jadi rahmat Allah pengertiannya gimana dia? Orang yang mendapatkan rahmat Allah adalah orang yang disayang Allah. Orang yang disayang Allah adalah, maaf cakap, orang yang tunduk patuh pasrah menyerah secara utuh menyeluruh dalam titah perintah Allah Jalla wa'ala. Siapa dia? Orang yang ngaku Islam tetapi dia mengamalkan Islam walaupun tidak keseluruhan apa ajaran Islam, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan keadaan dia melaksanakan ajaran Islam, disitulah Allah senyum. Oh, dia cuma bisa melangkah ke masjid, dia bisa sholat, dia gak punya duit, dia gak sedekah, dia gak masukin kocek, Allah senyum bagi orang ya yang gak punya duit tapi gak masukin kocek ke mas. Tapi Allah akan merengut kalau orang banyak duit, mundar mandir ke masjid, duit numpuk, masukin kocek enggak, Allah cemerut, pret. Nah lo, segala sesuatu ada tempat-tempat permasalahannya, jangan terpisah-pisah. Oke? Okay? Oke? Okay? Cukup? Maaf ya. Ya. Jadi sedikitnya saya singgung soal apa? Ada pengertian kita berbahas soal doa. Salah satu itu Allahumma maghfirullahumma dzunubina wa rahmatuka aja. Jadi kita beramal berkenan amal, karena apa semuanya? Ada ahli ibadah di manusia beribadah dia mengandalkan amalnya, bertolak ke Allah, bertolak ke Allah. Jadi segala sesuatu memang dengan amal Allah. Ya. Bukan dengan amal, atau bukan dengan amal. Itu bahasa dengan kembali tentang doa itu. Warahmatullah kembali. Jadi kalau dikatakan masuk surga itu karena rahmat Allah, saya bilang tidak. Kacau lagi. Harus dengan ilmu. Kok dengan ilmu, Ustaz, bukan rahmat? Iya, dengan ilmu. Kalau tidak dengan ilmu, sholatmu, imanmu cabut. Wah, banyak orang ngaku beriman tapi munafik karena enggak ada ilmunya, ngaku beriman. Lagi-lagi sekarang, jadi saya katakan ilmu, ilmu itu sendiri adalah rahmah. Jangan Anda katakan sekarang ini bukan rahmah, ini adalah rah. Anda makan di rumah, alhamdulillah, ini adalah rah. Anda dapat senyum dari istri, itu adalah rah. Sampai kalau ada seorang mubalir seperti zaman dulu nabi-nabi dikatakan gila, nabi gila, majnun. Rahmah Allah, kasih sayang Allah. Kenapa? Tidak masuk di telinga tapi enggak masuk di hati. Rahmah. Jadi segala sesuatu itu ya kesimpulannya rahmah, banyak jembatannya, banyak penyebabnya ya. Jadi ilmu itu sendiri adalah rah.
Senyum itu sendiri adalah rah. Kalau zina bukan rahmah, namanya azab. Banyak nian. Oke. Sekarang kita dapat rahmat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pulang dapat rahmat, nanti bisa ngamalin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan terus rahmat kita ngamalin. Insyaallah pada sakratul maut dapat rahmat, mati kita mati husnul. Rahmah lagi, rahmah lagi, rahmah lagi. Kalau bahasa rahmah, kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah, Allah berikan ringan gampang dalam melaksanakan tugas-tugas yang Allah. Termasuk orang yang meninggalkan larangan Allah adalah itu rahmah. Gitu ya. Oke. Ibu, ibu. Apa tadi, Yus? Soal ibu. Hah? Ada ibu. Lagi-lagi ibu ya. Nah, ini lagi-lagi nih. Merbot, petugas. Tolong itu dinaikkan nanti biar ibu tidak apa kelihatan nampak dengan bebas ya. Ada tempat-tempat. Jangan sampai nanti ada orang sehingga barangkali ada satu dua ibu yang salah terapannya di masjid sehingga haram ibu-ibu di masjid. Padahal tidak boleh mengharamkan ibu-ibu ke masjid. Ya, tapi ibu-ibu tolong dijaga juga ya, dijaga. Kalau ke kamar mandi tolong dijaga dan lain-lain. Ya, kalau nggak bisa menjaga, ya lebih baik di rumah lah, jangan di masjid. Kalau memang pandai menjaga, why not? Kenapa tidak? Silahkan saja. Inna buyutallah fil ardi al-masajid wa inna haqqan 'ala Allah ay yukrima man zara fiha. Masjid adalah rumah Allah. Allah memberikan kemuliaan kepada siapa saja orang yang masuk mas, baik laki maupun perempuan, asal pada tempatnya aturan yang baik. Deh. Jadi sedikit sebenarnya ajur, mangga, kasih, kalau bikin segar agak tinggi sedikit ya. Agak tinggi sedikit. Ya, agak tinggi yang bawah. Kalau perhatiin ajur, sudah kasih. Kalau perhatiin, ya itu agak pendek. Oke, sampai di jalan sampai di jalan sendiri itu maaf, kalau orang yang kadang lepas bebas dari haram, gak boleh keluar rumah ya, terlalu banyak perempuan buka aurat, haram. Tidak selamanya orang yang di jalan matanya bisa memandang orang-orang yang buka aurat. Kalau toh satu gang dia jalan, perempuan pakai apa itu namanya? Yang ininya segini, apa? You can see. Ya. Jalan di gang nih, jalan begini. Papasan. Ya. Bukan. Makanya jangan, silahkan saja jalan. Kalau ketentuan Allah berpapasan dengan macam begitu, merunduk, jangan dilihat. Yang enggak boleh itu macam orang yang zina ini enggak boleh dipandang, enggak boleh dilihat dengan sengaja. Katanya nazratul ula lak wa nazratul tsani bik. Nah, ini ucapan ulama, ucapan kitab ini. Kelas ini. Nazratul ula lak, pandangan pertama melihat aurat perempuan yang tak disengaja, enggak disengaja ngelihat pahe putih bersih kayak singkong habis dikupas tawe, enggak disengaja. Nazratul ula lak, barangkali dalam bahasa, siapa sih yang tak suka memandang perempuan yang cantik? Siapa laki-laki? Normal. Lak rizkimu tidak kau tuh. Wa nazratu thani bik.
Adapun kau pandang kedua kali, itu dosamu. Kitab hadis nazratul ula lak, pandangan pertama tak sengaja rezeki untukmu. Tapi ketika kau melihat lagi untuk kedua kali karena kau aduhai big dosa bagimu. Insyaallah ibu-ibu pandai menjaga ya, dan juga kita pandai menjaga mata ya. Kalau pandangan pertama enggak disengaja ngelihat aurat orang-orang yang belum taat kepada syariat Islam, ya silakanlah beradu pandang, tapi enggak boleh pandang dua kali. Oke? Okay? Nazratul ula lak. Pandangan pertama tak sengaja, barangkali enak, nikmat dan lain-lain, silakan. Wa nazratul tsani bik. Pandangan yang kedua, setan urusannya, dosa bagimu. Oke? Okay. Pak RW sudah. Lagi-lagi kita berdoa mudah-mudahan bukan cuma taklim tapi asas jiwa taklim masuk ke jiwa raga kita. Insya, karena ada ruhul ilim. Ya, bukan cuma dengar. Pakai bahasa orang sana nih. Kullu ma kharaja minal lisan. Bu. Kullu ma kharaja minal lisan, tiap yang keluar dari lisan talaggahul adhan, sampai ke hati. Wa kullu ma kharaja minal janan talaggahul janan. Kalau ada yang dari hati ke hati lagi, maaf cakap, ada ruh ilmu. Ya, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا مجيب السائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا نعيما حمدا شاكرا صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا الله مرتنا بالدعاء ووعدتنا بالإجابة يا رب يا رب يا رب يا الله يا الله يا الله استجب دعاءنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واكشف كروبنا. اللهم يا الله يا الله يا الله طول عمرنا في طاعتك وطاعة رسولك. اللهم اكرمنا بالعلم والتقى. يا الله muliakan kami dengan ilmu dan ketakwaan ya رب. بالعلم والتقى واكرمنا يا الله حسن الختام بجودك وكرم سيدنا محمد صلى الله عليه. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت وقنا شر ما قضيت وقنا شر ما قضيت. Jalin hubungan batin kita kepada orang tua kita bareng-bareng. Rabbi ighfirli, Rabbi ighfirli wali wali. Kita tutup dengan kalimat la ilaha. Mudah-mudahan akhir hayat kita nyebut Abdul Bagul tu anak wan nabi yuna min gabli la ilaha. Ilaha. La ilaha. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatul haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha wa biha nub'ats insyaallahu ta'ala minal aminin wa sallallahu alaihi sallallahu Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.